Oke, kita akan mandi-mandi di mana? Di bawah, cepat, cepat. Ini belum. Nah, udah. Oke. Itu bawah lagi, bawah. Oke, guys. Ya, kita akan mandi-mandi di bawah. Oke. Enggak. Ayo cepat bang. Kita turun. Ini kebetulan hujan di Tanjung Bira, sudah hujan. Jadi kita kebetulan air juga. Ini sudah turun lagi ini. Tadi naik kok. Ayo pak cepat ke bang, pelan pelan. Ya, turun. Bersama kami Yengki Charlie Tu, Yengki India Sulu. Saat ini kita ada di Tanjung Bira. Dan saatnya mau refreshing. Ya, setiap hari bikin antena, sekarang kita mau refreshing dulu di Tanjung Bira. Nah, ini villa. Villanya di atas. Mana sana ya? Itu naik tangga ke atas. Jadi itu tempat villa. Kalau biasa saya dan anak-anak datang ke sini, ya kita ke villa. Dan ya, ini suasananya. Di belakang sana pada mandi-mandi. Jadi kalau nanti kita QSO bisa 160 meter band di atas sana. Bisa juga kita 80 meter band, bisa ya low band di sini sangat bagus. Tapi kalau di VHF kurang bagus. Dan saat ini di Tanjung Bira, Bulukumba, baru hujan, pertama kali hujan. Jadi saya datang kemarin, ya ternyata hari ini hujan. Kelihatan nggak ya di kamera? Kayaknya kelihatan, ini ada pelangi. Kebetulan pas ada pelangi juga, mungkin hujan bias cahaya dengan air dan cahaya matahari. Air hujan, jadi ternyata kebetulan pas ada pelangi ya. Oke, seperti itu pemandangannya. Jadi hari ini kita belum bisa QSO, belum bisa memasang antena HF karena power supply belum ada, masih ada di kota Bulukumba. Nanti mungkin saya akan ambil nanti malam supaya kita besok bisa ber-QSO di 40 meter band atau di 80 meter band. Saya sudah selesai mandi-mandi ya, tapi anak-anak masih mandi-mandi di pantai. Ntar lagi kita akan naik ke atas. Sekarang mau santai-santai dulu. Jadi kalau air tidak naik bisa bikin tenda di bawah sini. Bisa pasang antena di depan sini, pasang antenanya. Jadi kita di bawah batu ya, di bawah batu. Jadi kayak goa, tapi ya cukup lah untuk berteduh kalau hujan. Bersama saya Yengki Charlie Tu, Yengki India Sulu, Portable 8. Saat ini kita ada di Tanjung Bira, Bulukumba. Dan pagi ini saya persiapan untuk setting antena 40 meter dan 80 meter band HF untuk mengikuti kontes Bogor Kontes, Old and New Bogor Kontes. Dan kita udah dirikan joran pancing yang saya bawa.
panjangnya 7 meter, fisiknya, namun tulisannya 8 meter ya. Kita lihat konstruksi antena yang sudah kita setting. Ini loading yang saya bawa kemarin dari Jogja, multi-tap loading, mungkin sudah ada di video saya sebelumnya. Ini adalah loading 80 meter yang kemudian saya buat tap untuk bisa bekerja nanti di 40 dan 80, karena kontes Bogor, kontes itu adalah 40 dan 80. Kemudian wire sepanjang 7 meter lebih, 7,2 meter udah saya pasang ke atas dan kita tidak tempelkan ke jorannya, namun kita bebaskan aja turun ke bawah. Kemudian kebetulan saya di sini meninggalkan kabel. Kemarin ada kabel Heliac FSJ4. Ini saya menggunakan FSJ4. Ada LDF4 cuman terlalu kaku. Miliknya Andre, tapi ini FSJ4 dari Andre juga. Ini counterpoise belum saya pasang. Dan kabelnya kira-kira ada 10 meter ya. 10 meter. Dan saat ini saya akan pasang counterpoise-nya. Ini adalah counterpoise-nya. Kita akan coba pasang counterpoise-nya. Dan nanti kita akan melakukan pengukuran SWR menggunakan analyzer. Dan ini adalah posisi kita, mungkin apakah nanti bagus atau tidak, nanti kita coba. Kita posisinya ada di dekat pantai. Jadi ini counterpoise sudah dan posisi kita dekat pantai, kurang lebih ya 50 meter ya, 50 meter atau 80 meter ke sana itu udah pantai. Dan sana pelabuhan feri. Jadi kalau mau nyebrang ke NTT atau mau ke Pulau Selayar, nah bisa lewat sana. Atau ke Kabaina bisa lewat pelabuhan feri itu. Dan ini lokasi kita yang nanti kita akan memancar. Kita lihat dulu posisinya antena. Oke, sudah kelihatan, sudah. Oke, saya akan urai dulu untuk counterpoise nya saat ini cuaca lagi mendung ya, gelap. Sudah berapa hari hujan sejak saya datang kemarin, hujan. Nah, ini counterpoise kita akan arahkan ke timur aja ya, ke arah laut. Kita akan arahkan lautan aja. Kita akan arahkan ke arah laut. Ya. Kita coba nanti seberapa baik SWR-nya. Kalau memang perlu pendek ya kita pendekkan. Kita agak mesti turun ke bawah supaya tidak mengganggu kalau ada yang lewat. Ini counterpoise-nya saya tahan pakai batu biar enggak kena orang kerat. Oke, setelah kita pasang counterpoise, mari kita ukur analyzer. Mari kita ukur SWR-nya menggunakan analyzer. Ukuran belum ketemu ya, hasil pengukuran belum ketemu. Sekarang kita atur tap di loading coilnya. Setelah kita ukur-mengukur, ternyata kabel Heliac ini tidak cocok untuk kita gunakan. Saya punya dua, tapi saya coba dua-duanya tidak bisa. Maka saya gunakan kabel RG8. Kemudian kita tapping ke lilitan ke 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9. Lilitan ke 9. Kita dapat lilitan ke 9 dari atas. Terus kita gunakan dua counterpoise. Ini yang satu sepanjang 7 meter lebih. Yang satunya ini sepanjang kurang lebih 6 meter. Setelah kita lipat ya, untuk mendapatkan matchingnya kita lipat-lipat dan kita dapat SWR-nya seperti ini, bisa kita lihat sama-sama. Jadi di 7100 itu 1.0 SWR-nya, X-nya 0. Kemudian 7020 itu SWR-nya 1.1. Naik lagi ke 7145 itu SWR-nya masih 1.0. Naik lagi ke 7200 SWR-nya masih 1.0. Ya, sampai ke atas. Jadi bandwidth-nya agak lebar setelah kita ganti kabel. Dan posisi antena seperti itu. Kita lihat ya. Jadi counterpoise-nya loading-nya saya turunkan sampai paling bawah, sampai konektor ini tidak bisa turun lagi, karena kalau turun lagi udah ketekuk. Udah paling bawah. Oke. Seperti itu. Sekarang setelah kita dapat pengukurannya menggunakan analyzer, kita akan coba untuk memancar. Jadi kita sudah bisa berkomunikasi. Enggak. Saya naik pesawat kemarin. Enggak bawa R4. Saya naik pesawat, kemudian semua peralatannya saya bawa di tas gitu. Demikian ganti. Gimana terakhir mengecil gimana ganti? Sudah melakukan komunikasi bersama rekan-rekan dari Yogyakarta di 7145, dan yang terbesar tadi sinyal dari yang di Bravo itu Uniform Radio Alpha. Sekarang kita akan coba kembali mengetes SWR-nya. Oke, ya. SWR-nya masih bagus, sama dengan analyzer. Jadi 1.0, 1.1 ya. Dan saya pakai power supply merek Daiwa ya. Coba kita lihat untuk ampernya, berapa ampere untuk menarik saat kita memancar. Sekitar 100 watt. Kita akan coba. Oke. Ya, ternyata 15 ampere ya, 15 amperan. Untuk menyedot apa namanya? Arus dari power supply. Jadi kita sudah melakukan komunikasi. Antena sudah berfungsi dengan baik. Jadi tinggal kita coba keso nanti sore, karena saat ini propagasi mungkin lagi tidak baik. Propagasinya lagi belum sempurna ya. Oke, itu dia antenanya. Counterpiece-nya 2, 1 sana, 1 di sana. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini, mencoba KSO bersama teman-teman dari kota Yogyakarta atau dari Jawa Tengah, dari Jawa, dan berhasil kita melakukan KSO dengan antena vertikal, ketinggian kurang lebih 10 cm dari tanah, dan kita menggunakan multi loading trap, dan kita bekerja di 40 meter band.
Kemudian kita menggunakan radio JJ Mobile. Di belakang saya ini radio JJ Mobile keluar 100 watt dan SWR-nya sama dengan kita uji coba tadi dengan analyzer. Kemudian selain itu, bagi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya seperti apa antena 40 meter, ada di video saya sebelum-sebelumnya ya. Dan ini antenanya yang saya bawa sekarang sama dengan video-video yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi menggunakan joran pancing 8 meter tapi fisiknya 7 meter lebih sedikit. Demikian, terima kasih Anda sudah menonton video saya kali ini. Berkieso dari Sulawesi Selatan, Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu Portable 8. Oke, saya berada di Bulukumba, Tanjung Bira. Dan sampai ketemu nanti di kontes Bogor. Akhir tahun ini, besok saya mulai ikut kontes, mudah-mudahan berhasil. Terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe. 73, bye-bye.